Perkenalkan, nama saya Paulus Tantra Wijanarko. Saya dari SDK Santo Yohanes Kalipare. Di sini saya akan menceritakan cerita kisah perumpamaan anak yang hilang. Pada suatu hari, hiduplah seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Anak laki-laki itu biasanya disebut, yang pertama disebut anak sulung dan yang kedua anak bungsu. Si bungsu pun berhadapan dengan bapaknya dan berkata, "Bapak, berikanlah harta warisan kepadaku." Lalu si bapak pun memberikan si bungsu itu harta, dan si bungsu itu pun pergi dan menjual semua harta yang diberikan oleh bapaknya. Lalu ia pergi ke negeri lain dan menghabiskan uang yang diberikan oleh bapaknya. Tiba-tiba bencana pun terjadi, yaitu bencana kelaparan. Mulai dari itu, si bungsu pun mulai melarat, dan si bungsu pun mulai mencari pekerjaan. Ia pun mendapat pekerjaan dan disuruh oleh majikannya untuk menjaga babi-babi di ladangnya. Ia pun berjalan ke ladang. Setelah ia sampai, ia pun mulai menjaga babi-babi itu. Ia sedang menjaga babi-babi itu, tetapi ia merasa lapar dan ingin memakan ampas-ampas babi itu. Ia pun mulai memakannya, dan ia menyesal atas perbuatannya kepada bapaknya tersebut dan berkata, "Betapa banyak upah bapak-bapakku dan berlimpah-limpah makanan, sedangkan aku di sini mati kelaparan." Lalu ia bangkit dan berkata, "Aku akan menemui bapakku dan mengatakan, 'Bapak, aku telah berdosa atas surga dan kepada engkau. Aku tidak patut engkau jadikan anakmu lagi.'" Lalu ia pergi ke rumah bapaknya. Ia pun sudah sedekat di rumah bapaknya, dan bapaknya pun melihat si anak bungsu itu dan mencoba untuk menghampirinya. Setelah bapak pun menghampiri di hadapan si bungsu, bungsu pun mulai berkata, "Bapak, aku telah berdosa atas surga dan kepada engkau, maka aku tidak patut engkau jadikan anakmu lagi." Lalu si bapak pun menjawab, "Bangunlah, marilah ke rumah, dosamu telah kuampuni." Lalu ia pun masuk ke dalam rumah, dan bapaknya pun menyuruh hamba-hambanya untuk memakaikan pakaian, cincin, dan sepatu untuk si bungsu. Lalu bapaknya pun menyuruh hamba-hambanya lagi untuk menyembelih anak lembu tembun dan berpesta di rumah. Tetapi si sulung yang berada di ladang dan mau ke rumah, ia pun mendengar suara seruling dan seperti ramai di rumah. Ia pun bertanya kepada pelayan-pelayannya, "Ada apa ini seperti ramai di rumah?" Jawab hamba pada si sulung, "Adikmu telah pulang dan bapamu telah mengadakan pesta dan menyembelih anak
lembu tembun itu. Maka si sulung pun iri terhadap adiknya. Lalu si sulung pun tidak mau masuk ke dalam rumah. Tetapi bapaknya melihat si sulung di luar rumah, lalu menghampirinya dan mencoba untuk mengajak masuk ke dalam rumah. Tetapi si sulung pun menolak dan berkata, "Bapak, aku telah bertahun-tahun bersama Bapak, tetapi tidak pernah aku mendapatkan anak kambing dan bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi adikku yang telah menghabiskan semua harta-hartanya untuk berfoya-foya, ia mendapatkan satu ekor anak lembu tembun itu. Mengapa Bapak?" tanya si sulung. Lalu jawab si bapak, "Anakku, engkau telah bertahun-tahun bersama denganku, maka kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Dan kita patut merayakan pesta ini karena adikmu yang telah menghilang sejak lamanya kini didapat kembali. Sekian bercerita dari saya. Terima kasih, berkah dalam."